Weaving the Ocean project was really inspired by the mangrove forest in Martasari, Sanur, Bali. I visited the mangrove area since 2013 to create different kind of foam, and in the end, and I started to collect some plastic ropes little by little. It takes us a long time to process the plastic ropes from we found it in the mangrove area until it became a textile. Om Swastiastu, selamat pagi. Nama saya Budesa Nyoman Rai, berasal dari Gianyar. Permulaan saya bekerja sama Pak Ari ini hampir 1 tahun. Perbedaannya menenun benang biasa sama plastik, memang jauh sulitnya benang plastik. Banyak sambungan, banyak putus. Kalau saya bekerja 3 jam cuma dapat 10 cm. Kalau benang biasa tidak ada sambungan, 3 jam bisa 1 meter, itu yang perbedaannya, sulit memang. Tali-tali ini bekasnya kapal-kapal gede yang enggak jarang dipakai, terus didaur ulang yang supaya bermanfaat. Tapi kebanyakan ini pada orang-orang nggak tahu kalau tali ini bisa dimanfaatin. Kalau ini bagian dari proyek karya seni Pak Ari berupa tenun dan juga kalung sama gelang yang terbuat dari plastik. Saya kasih pegangan dari perak. Ini saya buat di rumah dengan tangan. Proyek ini banyak pendapat pengalaman buat saya. Dari hal-hal yang dulu saya hanya bekerja dari benang katun, dan sekarang saya harus belajar untuk menyambung benang-benang nilon dari lautan yang tidak terpakai lagi dan bisa menghasilkan nilai seni yang tinggi. Pandemi ini benar-benar bikin apa ya, bikin benar-benar perubahan besar lah dari di hidup saya. Seperti yang dulunya, yang awalnya kita ketemu banyak orang, sekarang harus lebih banyak tertutup, lebih banyak apa berjarak dengan orang lain. Ya, saya dibantu pertama kebaikannya adalah saya kerjaan selama pandemi ini sangat-sangat membantu. Kalau tidak ada proyek ini, mungkin saya udah pulang ke NTT karena saya tidak punya pekerjaan lain. Usaha saya, art shop saya udah ditutup. Itu yang saya sangat harapkan, semoga dengan kehadiran Pak Ari sebagai pemilik proyek ini didukung oleh siapapun. Oleh pariwisata, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian UKM, karena ini mempekerjakan cukup banyak orang. Dan tidak semua orang bisa, ya, minta maaf, tidak bisa semua orang bisa mengerjakan tali ini. Before the weaving process, my job is to prepare some different colors of the plastic threads, so that it will be ready to be used as weaving materials. All the colors on the artworks are the original colors of plastic threads found on the beach. And because of the color limitation, I always try to create subtle and yet varied interrelations on the ensemble of colors.
In the end, the artworks created by Weaving the Ocean Project are an imitation of the ocean landscape. It could be the imitation of the light, the wave, or even the breeze. The colors and the texture of the artworks are pure abstraction.